Jadi kemarin apa aja Om yang ini Om? Kemarin benerin apa aja kemarin Om? PPS nih. Angka. Nih, PPS. Kuncinya nomor 234 2345 itu pakai iridium. Iridium sisanya pakai yang biasa. Kenapa pakai iridium? Karena ini ringsetnya bermasalah, jadi biar membakar oli juga lah. Terus kilometer jalan semua. Udah jalan semua sekarang. Udah ya? Jalan semua. Terus apa lagi ya kemarin? Oh kemarin ada yang patah nih. Nah ini nih si apa ini teh? Selang vakum. Ini ada vakum dia patah atau kenapa nih? Sebelumnya nggak patah. Sekarang isi AC. Ya, isi freon AC. Dah. Kalau ini nggak bisa dibenerin karena harus beli dulu ini. Harganya 8 juta bisa dicek di eBay. 8 juta. Idol Sweet Idol Up Con 2 JJ harganya ke sebelum. 8 juta. Satu. Tapi yang penting mobil udah talk chair. Udah. Oh, iya itu master rem ganti baru. Oh, master rem juga baru ya. Ya itu yang kemarin masalah ya. Iya. Pokoknya berbeda lah. Udah mulai beres semuanya. Sudah berkesimpulan. Angkat lagi. Naik. Gua di mesin ya, di mesin tuh ada banyak masalah kemarin, masalah apa namanya ecu segala macam, terus akhirnya benerin kemarin ganti master rem, terus juga apa namanya sensor map juga di servis, ini TPS juga di servis, lalu ini master rem kemarin kan, permasalahan tuh master rem, gua kayak ngerem sendiri gitu mobilnya, habis itu udahlah dibenerin ke Erik lagi, balik lagi ke Erik. Akhirnya betul semuanya. Kan udah sempat sekali tuh ke Erik kemarin tuh di road performance. Habis itu Om Erik benerin lagi. Gua masih belum enak nih mobil. Terus akhirnya ganti busi juga, 4 businya pakai yang racing gitu. Sekarang kemarin ada sempat pincang juga sekali. Sekarang mobil udah enak banget, bawaannya udah tenang. Kita bunyi mesinnya ya, Kek. Siap. Power off JZ. Tuh JZ, bro. Ini stikernya mau dilepas Adian, gue bilang jangan dong, sayang. Ada mahal tuh. Ah, stiker nih. Kerennya mahal ya. Terus apa lagi ya? Iya, mesin udah tenang tuh kan. Aki masih bagus. Tinggal berangkat aja kita ke pantai, segala macam. Oke, okay, sekarang kita jalan-jalan pakai ini ke GBLA sekalian, beauty shop. Oke, jadi mobil ini masih orian semua nih, pianonya masih lengkap, masih cakep. Terus ini mobil yang rare ya, tahun 93 itu harusnya 2000 cc sih. Kalau enggak one JZ, kalau enggak 1 JZ ya, kalau gua salah tolong koreksi. Yang ini 2 JZ, ini juga ininya AC-nya beda nih. Kalau yang biasa tuh AC-nya di sini, tek 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 gitu. Nah, ini cuman dingin sama panas nih. Terus pencetnya begini. Beda sama yang crown biasanya di jalanan ada gitu. Ini super salon 3000 cc 2 JZ NA ya, enggak turbo. Terus kemarin juga benerin speedometer, speedometer gua dapat copotan juga si Om Erik. Itu ketambah. Ternyata si apa PCB-nya ada yang konslet terus gosong gitu, terus gua ganti akhirnya. Ini semua masih keren lah. Lengkap semua. Dulu masih oke, okay, ini masih oke, okay. Masih nyala semuanya tuh nih, kan? Gitu lah, mobil masih enak mau gue bawa jalan nanti. AC juga dingin, mesin tenang, alhamdulillah. Umur udah mau nyala. Ayo pantai.
kita ke pantai. Oke, sekarang panggil Dio, kita mau beauty shoot dulu ke mana? Ke GLA. Habis itu gua liatin juga speedometer udah nyala segala macam, kita mau ngobrol di jalan. Oke, kita jalan ke GLA. Ini mobil udah sehat. AC udah dingin, speedometer udah nyala tuh, Res. Ntar kita coba ngambut ya. Di jalanan kosong. Oke, jadi mobil ini kan 3000 cc ya. Kalau dibilang boros, menurut gua enggak ya. Jangan bandingin sama Avanza atau segala macam mobil-mobil zaman sekarang. Jelas beda lah, apa namanya, nggak bisa kita bandingin. Tapi kalau menurut gua, 3000 cc-nya Crown sih masih wajar aja, 18 gitu, 17 untuk gua bawa. Gua nggak pernah bawa ini daily, maksudnya bawa ini kan kalau keluar aja gitu, sisanya gue pakai BMW atau gimana. Tapi kalau sekarang kayaknya gue bakal consider untuk bawa ini keluar kota segala macam. Karena apa? Karena sekali bejek nih, gue sekali bejek, tuh mobilnya enak banget, kayak effort aja, effortless aja gitu kalau ngebejek gas. Tuh speedometernya udah normal. Gua pernah punya LS 400 itu 4000 cc 1 UZ ya. Gua ke Jakarta itu 200.000 sekali jalan. Mungkin ini bisa gua kira-kira mungkin 150.000 sekali jalan gitu, masih ada sisa di Jakarta. Nanti gua update di vlog, daily vlog gua aja kali ya, masalah kayak gitu-gitu. Kalau masalah bensin sih enggak usah dipikirin, men. Kalau lu suka mobilnya, mau berapapun cc-nya, menurut gua nggak usah dipikirin, yang penting mobil hidup, jalan, AC dingin, nyaman di dalam, kedap. Mobil tahun 93, men, kedapnya kayak mobil tahun 2000-an ke atas nih. Tuh. Suspensi dia nggak seperti Cressida ya. Cressida agak lebih kayak kapal gitu, kayak tapi ini agak keras mungkin gara-gara ya tau lah mobil ini, maksudnya tenaganya besar. Kayaknya kalau dikasih apa namanya, terlalu limbung gitu, terlalu kayak kapal gitu, kayaknya ntar nggak cocok. Jadi suspensi masih nyaman banget menurut gua tahun segini ya, nggak ada gelodok-gelodok gitu, men. Jadi bolehlah lu consider beli Crown. Gua kenapa gua apa namanya ngambil mobil ini juga, salah satunya karena mobil ini matic nih. Lihat, gua selalu suka mobil matic. Gua lagi anti manual sekarang, kecuali main drift ya, latihan drift segala macam, gua pasti ya pakai mobil manual. Tapi kalau buat sehari-hari gini nyantai cruising gitu sama keluarga sama teman-teman, kayaknya harus matic. Apalagi gua sekarang lagi di Bandung, emang lagi PPKM sih, cuman kalau hari-hari biasa normal day kan Bandung macetnya lu tahu sendiri kayak gimana, jadi harus pakai mobil matic menurut gua. Asik nih, gue gas lagi. Kalau di Bandung, rumah gue deket sama GBLA, jadi kalau review mobil gini enak nih. Depan sana, apa namanya, Res? Stadion GBLA, sore-sore gini gitu. Asik tau gak? Ya gimana ya, maksudnya PPKM bikin orang stres, bikin orang di rumah aja gitu. Jadi kadang-kadang kalau kayak gue sekarang gue bikin video gitu kayak refresh aja hidup gue gitu, jadi liling-liling ada kegiatan gitu. Sorry banget baru upload sekarang karena memang ya semua terkendala ruang gerak kita ya, jadi sama waktu juga, jadi baru bisa selesai sekarang. Kita arungi GBLA sekarang dan kita kasih POV Res. Coming in quick, a little low in time. Gonna get you just right, pull you up to outer space. Wasn't that a good day? Red guitar, purple haze, stick love in the ball was all you needed. How I did. Sing me back, mama, sing me back, 'cause I'd give it all.
black dog.